Pemuda UMNO bakal menggerakkan kempen Sambung Yang Terkendala pada Sabtu. Naib Ketuanya Syahril Hamdan berkata Sambung Yang Terkendala merupakan kempen untuk mengajak rakyat Malaysia berbincang soal dasar dengan sasaran untuk mengembalikan daya saing negara dan mensejahterakan rakyat. Dan juga beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO maklumkan antara dasar yang akan dicadangkan meliputi masalah pengangguran, pendapatan pegun, pertanian, pendigitalan dan pendidikan. Katanya wujud perbincangan tentang dasar-dasar di dalam negara baru-baru ini berkisar tentang bagaimana untuk membantu rakyat dan perniagaan yang terjejas disebabkan krisis pandemik COVID-19. Begitupun jelasnya, perlu ada suatu perbincangan yang lebih menumpukan kepada isu-isu struktur dan percambahan idea-idea baru yang radikal untuk memastikan kebajikan rakyat secara keseluruhannya terbela dan negara terus makmur. Sesi pertama program yang menggunakan format Balai Rakyat Hybrid itu bakal berlangsung di Sungai Siput pada Sabtu. Ia juga akan disiarkan secara langsung di streaman, di penstreaman langsung di Facebook. Banyak lagi cadangan-cadangan yang kita nak kemukakan.